Bas tidak mengikut laluan yang sepatutnya digunakan untuk ke tempat kerja. Itu hasil siasatan awal kemalangan bas di Jalan S8 berkeliling berhampiran Mas Kago Sendera Berhad Mas Kago di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, malam semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook turut mengarahkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan MIROS membuat siasatan audit keselamatan terhadap syarikat pengendali bas terbabit. Lorong itu sebenarnya bukannya jalan yang menuju ke tempat tempat kerja mereka, tetapi sudah masuk satu lorong di mana jalan itu adalah satu jalan yang tidak digunakan, dan bas itu merempuh dan melanggar terus ke dalam satu longkang besar, satu U-drain besar, dan kemalangan itu menyebabkan satu impak yang besar di mana penumpang-penumpang dalam bas itu meninggal dunia dan juga yang menghadapi kecederaan yang berat. Petang tadi, beliau melawat mangsa kemalangan di Hospital Serdang. Setakat ini, syarikat pengendali bas berkenaan tidak digantung kerana pihak kementerian masih menunggu laporan hasil siasatan. Di mana syarikat ini ada 9 permit, 5 bas pekerja, 5 permit bas pekerja dan 4 permit bas persiaran. Tetapi kita sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, negara yang bertanggungjawab, kita mesti membantu. Dalam kejadian kira-kira 11.10 minit malam Ahad itu, 12 orang dengan hampir kesemuanya warga asing maut setelah bas pekerja yang mereka naiki terjatuh kira-kira 4 meter ke dalam longkang besar. Bas pekerja itu dipandu seorang rakyat tempatan dalam perjalanan ke tempat kerja dari asrama mereka di Nilai, Negeri Sembilan, dan mereka sepatutnya memulakan giliran kerja pada 12 tengah malam.